Oke guys, jadi ini merupakan beberapa paste filter yang sudah admin buat. Ada beberapa yang sedikit gokil dan juga nyeleneh, tapi tetap keren ya. Bisa kalian lihat ini ada yang gambar Magicom, yang emak-emak masuk Magicom itu. Ada juga ini susu murni dan masih banyak lagi. Jadi tonton terus tutorialnya agar kalian juga bisa membuat paste filter yang seperti ini guys. Oke guys, jadi untuk menambahkan paste filter dengan kearifan lokal yang Indonesia banget seperti di video barusan, langkah pertama silahkan kalian buka Instagram. Oke, dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel ini, admin persilakan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Insomnia Project. Oke, selanjutnya kalian pilih pencarian yang ini ya. Kemudian kalian cari Instagram yang bernama mas.bro yang ini. Kalian saja, ataupun kalian bisa klik link Instagramnya di deskripsi admin sudah sediakan. Jika sudah seperti ini, silahkan kalian ikuti Instagram mas.bro ini. Seperti ini ya, kita ikuti. Nah, kemudian di bawahnya ada sorotan tentang paste filter yang Indonesia banget yang dibuat oleh mas.bro. Ini hasil orang Indonesia ya. Misalkan kongguan seperti ini. Untuk menambahkan paste filternya, kalian lihat ke efek seperti ini, kalian gulir ke atas di paste filter yang sudah disorot oleh Mas Bro ini. Kalian klik saja seperti ini. Maka akan otomatis masuk ke Instagram story kalian. Dan langsung ada paste filter yang dibuat oleh Mas Bro seperti ini. Ini banyak sekali ya. Misalkan yang kongguan, kita coba. Nah, ini contoh paste filter yang kaleng kongguan ya guys. Jadi, cara menggunakannya, jika kalian membuka mulut kalian, maka tutup kongguannya akan terbuka seperti ini. Selanjutnya, di bawah juga masih banyak pilihan filter lain. Misalkan ada Thomas. Ini yang kereta itu ya, yang kereta di film anak-anak. Kemudian ada juga Baygon, ada juga mie ayam, Gojek, dan masih banyak lagi. Kita coba di sini ada kaleng kerupuk. Nah, seperti ini tampilannya. Maka muka kita nempel di bungkus kerupuknya ya, atau kaleng kerupuk. Oke, sebagai contoh kita coba yang gas LPG. Kita coba buat sebagai Instagram story ya. Kita tahan di bagian tengahnya untuk membuat story. Seperti membuat story pada umumnya. Kita tahan, cukup seperti ini. Kemudian silahkan kalian kirim saja dan dibagikan di cerita story Instagram kalian. Seperti itu guys. Oke, mungkin demikian dulu untuk cara membuat paste filter yang Indonesia banget ala Insomnia Project. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan di-distract walaupun kalian tidak suka. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.